Yo guys, assalamualaikum, welcome to Dose SK channel, ceng ceng ceng. Welcome back guys. So hari ini aku tapau sup sururi. Sup sururi ini famous, dah selalu viral. So aku pun teringin, so aku pergilah tapau. So sup sururi itu dekat mana? Saya punya bungkus bang. Bungkus apa bang? Nah, bungkus yang lagi dah siap bang, aku tak kaya ni ni lagi bang? Lagi eh bang, kalau ini berapa ringgit? Ayo. Tak masuk nasi lagi dah. Okey. Kali ini aku beli sup saja. Ni sup daging dia. Nasi putih, sambal dengan timun. Kita tengok dulu sup dia. Jadi aku ambil sup daging. Banyak wei, banyak wei. Tengok dulu guys. Sup ini mantap kan, ada urat-urat, ada lemak semua ada. Bau cantik sikit. Tak sikit, tak sikit. Ada yang suka toge, ada yang tak suka toge. Ada yang tak sikit, buat perasa. Okay guys, nasi, ulam, timun, RM12.50. Sup saja RM9. Sup daging banyak kan, 3.5 agak agak nasi. Okay lah, makan dulu guys, lapar lah. Dia rasa sup dulu. Bismillah. Mantap sup daging. Lembut. Makan. Sup dia pekat.
tapi bukan macam sup mamak lah. Lembut guys. Dah berapa kali viral lah tempatnya. Daging yang dah rebus lama. Lembut. Boleh makan dua orang. RM9. Okay guys, korang kena try sup ni. Sup Sururi dekat dengan Masjid Alam Shah. Korang waste je ke situ, pasti boleh jumpa. Padu, memang padu. Dia ada sup daging, sup campur, keting apa semua tu lah. Korang nak makan apa, korang cari lah kat situ. Okay. Itu saja video kali ini. Terima kasih menonton. Jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.